Tapi bagaimana tanggapan kamu mengenai surat dari orang tua kamu tentang perjodohan itu? Apakah sudah ada jawabannya? Walah, Mas. Soal itu lagi toh. Saya enggak tahu, Mas. Saya masih bingung. Kenapa bingung, Pi? Ya gimana enggak bingung toh, Mas? Lawang, saya itu disuruh cari pacar atau enggak calon suami biar saya enggak jadi dijodohin sama juragan sapi sama orang tua saya. Piye toh, Mas? Ya pilih aku saja, Pi. Aku kan ganteng, apa sampai enggak tertarik sama wajahku? Bukan begitu, Mas Karno. Saya benar-benar bingung. Harus pilih sampean, Bang Salim, atau Bang Selamat? Ya jelas pilih aku. Aku kan paling terbaik di antara mereka. Pi, pinggir, Pi. Wah, bener-bener sih, Karno. Hei, Karno. Kamu teh tidak tahu malu, muka tembok. Dasar muka tembok, kamu. Udah tahu pintu gerbang ditutup, masih aja dagang di sini. Kamu tuh dilarang. Pakai otak atuh Karno. Jangan sembarangan dong. Enak saja ngusir orang. Memangnya saya salah apa? Eh, ikutan kangkung. Lu pakai nanya siapa yang salahnya, siapa yang bener lu. Lu nanya sama si Selamat sehat selalu, yang hidungnya kayak jamblang. Lu nanya sono sampai pengadilan. Alah, piye toh sampean berdua? Kalau mau bersaing tuh harus sehat. Masa Mas Karno jualan di sini gak boleh? Alah, si Pipi. Ini juga bersaingnya kan udah sehat. Eh, Karno, asal tahu saja, Karno. Ini nih, wewenang saya. Iya, benar. Tidak bisa diganggu-gugat. Sudah tahu kamu dilarang di sini, masih dagang aja di sini. Udah sana pergi, dagang di pasar kek atau di supermarket. Tidak bisa. Enak saja ngusir-ngusir orang. Emang kesampean kantip apa? Pokoknya, aku mesti jualan di sini, apapun yang terjadi. Enak aja. Oh, kamu ribut, mau berani sama saya? Berani ribut? Ayo. Dia pacaran sama si Dodi supaya bisa jadi Cinderella. Kalau misalnya Cinderella punya sepatu kaca yang bagus, tapi kalau si Dodi punya sepatu yang ujungnya mangap. Gina, kamu kok ngomongnya gitu sih? Udah dong, jangan ngomongin Dodi terus. Sepatu yang jelek dan bau akan dikasihkan ke Tara sebagai tanda hadiahnya, iya enggak? Makasih ya, In. Kamu sudah mau membesuk ibu saya. Iya. Liz, boleh saya sampaikan sesuatu? Boleh. Tentang apa, Nda? Tentang Bang Iwan. Liz, kamu meragukan niat baik Bang Iwan untuk membantu meringankan beban kamu saat ini. Memangnya kenapa? Apakah tidak layak kita menerima bantuan dari orang yang latar belakangnya seperti Bang Iwan? Padahal kita memang memerlukannya. Sementara Bang Iwan memberikannya dengan ketulusan hatinya. Enggak, sebenarnya saya sama sekali enggak meragukan niat baiknya. Cuman, saya enggak mau semua itu jadi beban. Nanti akan ada utang budi, saya enggak mau itu. Liz,
Bang Iwan memberikannya tanpa pamrih. Tanpa pamrih kamu harus menjadi kekasihnya. Kamu disuruh Iwan ngomong seperti ini sama saya. Saya merasa Bang Iwan lebih menempatkan hati dan cintanya kepada kamu, Liz. Dan mungkin sekarang Bang Iwan mulai sadar kalau cinta tidak boleh dipaksakan. Dan dia sekarang sudah beralih kepada saya. Bang Iwan membantu kamu sebagai teman, sebagai sahabat. Bukannya sesama manusia saja harus saling tolong-menolong. Apalagi teman atau sahabat, Liz. Bang Iwan. Indah udah lama? Udah mau pulang, Bang. Tolong, Wan. Kamu antri Indah pulang. Tapi ingat, cukup saya saja yang merasakan sakit hati yang begitu dalam. Jangan kamu lakukan pada Indah. Kenapa lagi, Bang? Nah, Abang pengen nanya nih. Tadi apa aja yang lo omongin dengan Elisa tentang Abang? Idih, Bang Iwan GR banget sih. Dari mana Abang tahu kalau tadi Indah dan Elis ngomongin Abang? Ah, loh. Feeling. Pas lo ngomong dengan Elisa, telinga Abang nih sebelah kanan panas. Berarti lo bener ngomongin tentang Abang. Udah deh, jangan ditutupin. Iya. Tadi Elis bilang sama Indah kalau sebenarnya Abang suka sama dia. Ah, terus dia ngomong apa lagi? Pasti dia bilang dia juga suka sama Abang kan? Seharusnya lo nanya dong, apa selama ini yang membuat pintu hatinya tertutup buat gue? Padahal kalau misalnya dia jadi pacar Abang, dia Abang buat seperti putri. Satu orang laki-laki pun tidak bisa menyentuh dia sampai ujung kaki. Nah lo, kok bengong? Gak apa-apa, Bang. Begitu istimewanya kah seorang Elisa di mata Abang. Seandainya Indah yang jadi Elisa. Maafin Abang dah. Gak apa-apa, Bang. Abang gak salah. Perasaan Indah saja, Bang. Gak tahu kenapa Indah harus jatuh cinta sama Abang. Waduh, kenapa lo mesti ngomong gitu, Indah? Mendingan gini, Indah. Lo lupain aja deh ketulusan hati lo buat gue. Karena Abang ini gak pantas buat lo. Laki-laki gak jelas, preman, gajulan. Lo kan bisa nyarian lebih dari Abang. Bahkan bintang film sekalipun. Bang Iwan, mendingan obrolan kita lanjutin lain kali aja ya. Indah takut kalau Bang Darta lihat kita di sini, nanti berabe lagi. Mendingan Abang pulang aja deh. Assalamualaikum. Ya udah. Hati-hati, Indah. Jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan. Selain itu, juga harus sering berolahraga. Bener banget. Aku lagi semangat nih. Makannya lempernya yang keceng, biar lebih semangat. Sisi. Kayak gini nih lemparnya. Terus kita. Mana nih, Tar? Kena gila, Dot. Gila, baru masuk udah cari gara-gara tuh anak. Paling-paling juga dia mau sakit lagi. Nyari ribut aja. Ih, samperin. Cuci gerbi. Lo ini gak punya mata, eh? Sorry ya, Gin. Aku gak sengaja. Maaf ya. Lo pikir gue mau maafin kesalahan lo itu? Lo tuh udah bikin gue malu di depan teman-teman. Jadi,
lo itu harus terima ganjarannya, ngerti? Udah dong Gina, maafin Dodi. Dodi kan udah minta maaf sama kamu. Allah aja mau maafin umatnya yang berdosa. Malahan yang dosanya banyak. Heh, Tara. Lo itu gak usah belain dia deh, si cacing kremek. Ya iyalah, Tara gak belain si Dodi. Orang dia pacarnya. Gina, udah dong. Kamu kok jahat banget sih? Dodi kan baru sembuh. Masa bodoh. Gin, suruh aja si Dodi lepas sepatu bututnya itu. Terus kita gerek deh ke tiang bendera. Bener. Jangan Gina, kasihan Dodi. Emangnya Gina pikirin ya? Sekarang buka sepatunya, oke? Okay? Lepas sepatunya. Bawang Gin, jangan dong. Cepat, nanti gue traktir lagi nih. Iya. Cepetan. Jangan. Cepat. Iya, diam dah. Jangan. Allah. Dada sepatu jelek, yuk cabut. Tangis. Tara, kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa kok. Asik. Woi, aduh, ini kenapa sih? Gak tau, jadi tahan dong. Dasarnya anak jahil, kerjanya cuma jahilin orang. Tara, kamu bangun dong, ngakuin sesuatu. Jangan diam aja. Kamu tantang aja Gina Cici belum main bola basket. Masukin ke dalam ringnya. Siapa yang paling banyak memasukkan bola, dia berhak melakukan apa saja terhadap yang kalah. Seru kan? Kalau kamu menang, kamu kasih pelajaran sama mereka. Yudodi. Kemana? Sampai Dodi ke atas, aku mau ngajak tanding kalian. Tanding main basket. Kalau kalian menang, kalian boleh ngakuin apa aja sesuka kalian. Tapi, kalau kita yang menang, aku mohon kalian jangan gangguin kita lagi. Oke, siapa takut? Kecil. Aja tinggal kita tembakan lagi, Gina menang. Gina gitu loh. Tara, ingat ya, yang kalah harus ikutin perintah yang menang. Ingat tuh. Enaknya kalian berdua disuruh apa ya? Jangan kepedean dulu, pertandingan ini belum selesai. Ayo Tara, Tara berusaha biar kita menang. Cihuy, ya.
selesai. Kita pulang yuk. Kita gak nungguin mereka sampai mereka ngucapin kata 100 kali. Kalau mereka sportif, ada atau gak ada kita, mereka pasti bakal ngucapin kalimat itu dengan 100 kali. Sekarang kita pulang yuk. Sini, kamu aku anterin. Disuruh kayak gini, disuruh sama Tara, Bu. Iya, Bu. Tuh, Bu. Tara? Mana Tara? Kalian ini memang macam-macam aja. Sekarang kalian bertiga ikut Ibu ke kantor. Ayo! Iya, iya, ya, Bu, Bu, Bu. Ayo, Bu. Ya, Bu. Permisi, Pak. Bapak panggil saya. Ya, pakaian saya sudah disetrika semua. Walah, kalau soal itu beres. Semuanya sudah saya setrika. Oke, tolong bawa kemari. Bapak mau kemana toh? Saya mau minggat dari rumah ini. Cepetan bawa pakaian saya kemari sekarang. Iya, Pak. Permisi, Pak. Aduh, Ma. Asiknya nonton dua-duaan kayak nyonya dan tuan di gedongan. Tak gosong tuh, aduh. Ih, gila suara gue bagus banget. Gue masuk api ya. Bang Salim, Bang Salim. Walah, gawat banget. Gawat, gawat-gawat apa lo? Kaget ya. Walah, iki bener-bener gawat pokoknya. Duh. Iya, gawat-gawat apa lu sih main gawat-gawat aja. Ngomongnya ke orang sawan, ke orang sedan. Pelan-pelan kalau ngomong. Ha, sekarang lu ambil napas. Tarik. Sekarang lu ngomong. Gawat banget, ya, gawat. Elah, dia lagi begitu. Pada wagamu kapur. Hah? Duh. Mau bubur? Ya lu bikinin dong. Elah, ketimbang bubur. Ha. Eh, batu kelapa. Bukannya bubur, tapi kapur. Lawang Pak Dewangga tadi lagi beres-beresin baju, mau dimasukin dalam koper. Terus saya tanya, dia bilang mau minggat. Itu kan berarti mau kabur toh. Aduh, piye iki? Waduh. Wah. Ini gawat, Pi. Gawat. Ini gawat. Gawat, gawat. Waduh, gawat. Dari tadi juga saya bilang apa? Gawat kan, sampean aja. Ya, sekarang lu beresin dah. Beresin. Eh, buruan bantuin saya bawain ke kamar Pak Dewangga. Ayo, ayo. Buruan. Waduh. Aduh. Pak, semua baju udah setrika. Ya, terima kasih. Emang Bapak mau pergi kemana sih? Saya mau pergi dari rumah ini. Pergi kemana, Pak? Saya ikut ya. Jangan sekarang, Salim. Siapa yang jagain Tara? Bapak, kenapa mesti pergi, Pak? Ini rumah Bapak. Salim, saya harus pergi. Ya? Itu kemauan saya. Saya ikut sih, Pak. Katanya Bapak belajar ngaji sama saya. Jangan sekarang, Salim. Saya harus pergi. Pak, kapan dong kita salat berjamaah lagi? Mas. Mas mau pergi kemana? Ini kan yang kamu mau.
saya pergi dari rumah ini. Apa sih maksud Mas Dewa? Saya sudah tidak mau di rumah ini lagi. Jangan pergi dong, kasihan kan Mbak Dewi. Itu hak saya. Kamu tidak punya hak untuk menghalangi saya. Mbak, Mas Dewa akan meninggalkan rumah ini, Mbak. Maksud kamu? Mas Dewa mau tinggal di tempat lain, Mbak. Artinya dia tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Kenapa Dewa nggak jadi nggak karuan kayak gini? Mbak, kita harus gunakan cara memelas agar Mas Dewa tidak meninggalkan tempat ini. Kamu nggak usah ngajarin saya. Saya punya cara sendiri. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.